Dalam pada itu, Timbalan Menteri Luar Dato' Mohamad Al-Amin berkata Malaysia sudah bersedia menjelang kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. Persediaan memang berjalan sangat lancar dan insya Allah pada bulan Oktober nanti kita akan bertukar tangan kepada Malaysia dan sesi libat urus antara member states memang sedang berjalan dan sedia-sedia berjalan dan mereka tahu bahawa kita sudah bersiap sedia dan mereka juga banyak membantu dan mereka tampil membantu untuk sama-sama menjayakan ASEAN pada tahun hadapan.